Nah, kali ini kita nyoba yuk sebuah moda transportasi baru di Jakarta, yaitu LRT atau Light Rail Transit. Kebetulan yang udah aktif itu adalah LRT ke Velodrome Kelapa Gading. Jadi aku perlu naik busway ke arah Pulau Gadung dan turun di halte busway Velodrome. Dari halte busway ini tinggal naik aja nih lurus, nanti ketemu stasiun LRT. Ini udah terhubung dan untuk naiknya itu kita tinggal ngetap pakai kartu busway, ada flash, emoni, ya sejenis itu, tanpa perlu aktivasi atau apapun kayak kita naik apa KRL misalnya. Jadi ya udah tinggal langsung tap aja. Untuk ongkosnya kemarin Rp2.000 aja. Cuma ternyata lagi promo karena baru dibuka. Jadi ada aku dapat voucher buat nanti ngambil duitnya lagi. Nah, ini pintu masuknya. Jadi tinggal ngetap di situ. Itu LRT-nya yang ke arah Kelapa Gading. Dia udah siap. Jadi aku agak lari karena ngejar ini LRT sebelum jalan. Nah, LRT ini sendiri kecil. Dia cuma ada 2 gerbong aja. Jadi daya muatnya ya kecil, nggak banyak. Kalau untuk di Jakarta sebenarnya LRT ini sudah dicanangkan dari 1987. Cuma baru kejadian sekarang. Nah, kalau untuk LRT ini di Jakarta itu proyek dari PT Inka dan PT Adikarya. Jadi bisa dibilang ya cukup lokal Indonesia, nggak ada campur tangan asing gitu. Nah, kalau LRT sendiri itu udah di konsep sejak tahun 62 melalui sebuah artikel judulnya Traffic Quarterly gitu, di jurnal Traffic Quarterly yang judulnya Major Urban Corridor Facilities A New Concept oleh Dean Quinby itu sekitar 1962. Terus baru ada tuh sekitar tahun berapa? Tahun 78. 78 itu ada di Amerika Utara ketika Edmond Alberta Kanada mengadopsi sistem LRT Siemens 2 Q2 dan kemudian ada yang lain-lainnya. Untuk LRT yang pernah aku coba selain di Jakarta ini adalah LRT di Singapura, itu di daerah perumahannya pernah nyoba iseng gitu. Ya 2 gerbong ini juga sama sih nyamannya dengan ini. Ini aku kemarin sih niatnya sebenarnya turun di Kelapa Gading, cuma aduh kok males ya, yaudah ya bablas sampai ke halte terakhir itu di Pegangsaan. Sampai di Pegangsaan yaudah balik lagi ke Velodrome, ke halte LRT Velodrome, yaudah gitu doang. Karena kecil ya, daya muatnya kan kecil ya, sedikit orang gitu. Dan sebagai cowok ya mau gak mau berdiri, mau naik LRT, MRT, KRL ya. Nasib sebagai cowok ya beginilah. Susah dapat duduk, meski kaki pegel banget sih kadang-kadang. Nggak tahu kalau hari kerja atau pulang-pulang kerja itu bakal sepenuh apa si LRT ini. Mungkin ya badan ketemu badan juga kali ya. Apalagi kalau ongkosnya 2.000 dan seterusnya segitu ya, aku rasa banyak orang akan milih ini. Cuma yang bikin aku kaget ternyata nanti di halte Velodrome itu, nah ini nih jalurnya nih, kalian bisa lihat yang dilewatin itu di Velodrome ini, kirain keluarnya itu di halte busway yang tadi. Ternyata tidak dong saudara-saudara. Jadi turunnya itu di arah Velodrome. Jadi kalau mau ke halte busway kita harus nyebrangin jalan perempatan itu. Nggak tahu ke depan bakal kayak gini terus atau nggak, terusnya sih nggak efektif banget karena males gitu jatuhnya. Cuma karena aku jalan-jalan aja dan nggak lagi sibuk gimana-gimana, ya udah enjoy dengan jalan ke Velodrome. Karena bulan aku juga belum pernah. Sekaligus sebagai penutup ya video kali ini gitu. Bisa deh kalian coba, kalau ongkosnya juga murah. Terus kalau ada festival-festival makanan di Kelapa Gading, kita nggak perlu lagi repot-repot macet-macetan. Bisa naik LRT aja karena bebas macet dan ongkosnya murah. Yaudah, sekian aja ya. Bye-bye.